Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Ketika orang melakukan perbuatan baik dianjurkan, mulailah dari niat yang tulus. Ketika niat yang tulus itu dimiliki orang melakukan perbuatan baik, maka kebajikan yang dilakukan akan menjadi sangat berkualitas. Bagaimana supaya memiliki niat yang tulus ketika melakukan perbuatan baik, khususnya berdana? Cara berpikirnya adalah bahwa berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, ketika kebajikan itu dilakukan, sesungguhnya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Itulah yang bisa menjadikan niat ketika melakukan perbuatan baik menjadi tulus. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasse. Kami mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Bhikkhu Sangha sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangha berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Iwak sami jatuh sapi perintu sangkapai cando panarak sehya taman ni joti rak sehya ta wiwang canto saparogo satu mati bawah antaraya Suki Sika Yoko Bawa Api Wadana Si Lisani Canggota Pacayino Cataru Dhamma Wadanti Ayu Wakno Sugan Baklang Tiatalada Aroka sukita huta sahasa pehinya tipi pawatu sabate watai sababuddha nupawina sabadhamma nupawina sabasanggang nupawina sadasoti bawantute.